Pemirsa, kabar gembira untuk masyarakat Kota Jambi selama bulan suci Ramadan. Masjid Ar-Raudah akan membagikan 150 paket takjil gratis setiap harinya. Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa JEK TV Inspirasi Kita. Selama bulan suci Ramadan kali ini, Masjid Ar-Raudah akan membagikan 150 paket takjil gratis, dikatakan oleh Angga, selaku pengurus Masjid Ar-Raudah. 150 paket takjil gratis dengan ragam menu ini akan dibagikan selama bulan suci Ramadan untuk masyarakat. Adapun paket takjil gratis ini bekerja sama dengan para donatur yang ingin bersedekah. Dengan rincian 100 paket diproduksi oleh Masjid Ar-Raudah dan 50 paket berasal dari para donatur. Lebih lanjut, Angga mengatakan, kegiatan berbagi takjil gratis ini telah dilakukan oleh Masjid Ar-Raudah sejak 2 tahun lalu. Untuk Masjid Ar-Raudah itu mengadakan takjil tiap hari itu 75 sampai 100, kadang-kadang lebih juga takjil gratis untuk masyarakat di lingkungan, bahkan orang yang untuk kayak kucing online segala macam. Nah, mereka singgah di sini, artinya penambahannya itu bisa sampai 150 porsi. Gitu. Nah, yang 100-nya itu dari Masjid Ar-Raudah. Nah, yang 50-nya dari penjual makanan di depan Masjid Ar-Raudah. Iya, iya. Mereka sedekah. Seperti itu. Terus itu alhamdulillah tiap hari, dan ini sudah masuk tahun kedua. Halim Adrian, JEK TV, melaporkan.